Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan menerangkan dan membuat demo untuk penggunaan mesin EDM die sinker. Okay, apa yang kita perlukan kat sini, kita ada satu elektrod dan satu material mild steel. Okay, sini saya akan tunjukkan cara untuk pasang dan setup. Kita pertama sekali kita masukkan kita punya elektrod. Okay, pastikan kemas. Kemudian kita punya material mild steel letak. Lepas itu kita kena pastikan kita pergi ke on untuk kita ikat kita punya material. Okay. Okay, masih dah kuat. Okay. Setelah selesai kita pasang material dan juga elektrod, kita pergi dekat monitor. Okey, ni monitor yang saya telah on kan dan dia akan keluar gambar macam ni. Okey, first step untuk jalankan mesin, kita perlu pergi workpiece setup. Okey, yang mana workpiece kita ada G54, pastikan dia bertukar kepada W. Kita tengok dekat kita punya joint, kita tekan W ni. Okey, dia berubah. Okey, kita akan pilih W mana kita nak buat. Okay, saya pilih W01. Okay, maknanya workpiece kita dekat position 01. Okay, kemudian kita kena setting kita punya elektrod, bawa dia seberapa hampir dengan kita punya workpiece, dan kita adjust dia punya XY dekat mana position kita nak start. Okay, katakan kita nak buat kat situ. Okay, ni Z, dia turun bawah, Z negatif, X dan Y eh. Okay, tekan simbol ni, kemudian tekan Z negatif untuk kita dapatkan permukaan atas tu. Okey, setelah kontak dia bernyala dan berbunyi, maksudnya Z ni dah kena dekat permukaan, dia dah kena permukaan atas workpiece. Apa kita perlu, kita kena set 00, iaitu tekan ya set 0, Z positif tekan sekali. Kita akan lihat Z 0. SY pun sama juga, kita buat macam tu. Y 0, X pun 0. Kita akan lihat dekat sini semua 0. Okey, lepas tu Z naikkan. Okey, dah siap kita punya setting untuk workpiece. Step yang kedua, kita nak buat program. Kita perlu pergi dekat Asper. Okey, akan keluar ni. Ini program lama punya. Jadi apa tu kita perlu buat, kita pergi new file. Kita kosongkan dia. Okey. Eh, jadi first kali work number kita kena ingat tadi kita guna W01. Okay, start point X kita start daripada 0 titik. Begitu juga Y, 0 titik. Z kita tak boleh buat 0, kita kena lebihkan sekurangnya 10 sebagai jarak selamat titik. Okay, mana di atas 10 mm daripada permukaan material kita. Kemudian kita terus pergi kepada Z depth. Depth ni bergantung kita nak buat berapa, tapi ni saya letakkan negatif. Ha, pastikan negatif ya. 0.3. Ini kita nak buat 0.3 kedalaman dia. Okey, bawah lagi pergi dekat E condition, kita klik dekat M6. E condition M6. Pergi dekat expert M7. Okey, ni nombor impact, nombor untuk e-condition. Apa kita perlu buat dekat machining type, kita ada cavity dan juga rib. Apa kita perlu buat, kita pergi ambil cavity, enter.
Lepas tu kita ada material kita, kita gunakan apa? Kita gunakan Cooper Steel. Dia ada graphite steel, graphite steel semua ada. Kita gunakan Cooper Steel. Cooper kita punya electrode, steel kita punya material. Enter. Okay, ni mesin index 0.3. Biarkan. Surface finish ni kita letak dia berapa? Makin bawah lagi, makin rendah, makin licin, tapi makin lama mesin akan jalan. Kita letak je 8 ke tak kisah. Saya letak 8. Okay, matte finish, finishing mode ni kita finishing punya permukaan. Kita nak glossy mirror ke matte finish? Jadi kita matte finish. Kalau glossy mirror dia mungkin akan lama, masa yang lama sebab dia nak bagi kecantikan permukaan tu lagi cantik. Jadi kita matte finish supaya dia cepat sikit. Okay, fluid emulsion ni, okay. Ini kita punya coolant. Okay, kita boleh select mana kita nak. Ni tak ada masalah. Okay, kita pakai fluid emulsion. Enter. Okay, ni kita punya button contact. Okay, sekarang ni kita gunakan electrode jenis bulat. Jadi bila jenis bulat, cara untuk kita kira dia punya contact area. Okey, contoh saya punya elektrod 24.6 diameter dia. Kita bahagikan 2 dapat 12.3. Okey, 12.3 darabkan dengan 12.3 tu kalikan dengan pi 3.142 dan kita akan dapat 475.3. Okey, jap kita tulis je sini. 475.3. Okey, lepas tu side area ni tak perlu, bawah ni dia ada kosong. On undersize ni dia sekiranya kita punya meter apa electrode kita ada wear, contohnya macam electrode kita 24.6 tapi bila kita tengok dia jadi 24.5 sebab dah banyak guna, dia akan jadi wear. Kat sini dia dapat 0.1. 0.1 kita bahagikan 2 dapat 0.05. okey, jadi kita sini 0.05. Okey, jalan terus. Okey, orbit pattern ni kita boleh pilih, kita nak jenis circle ke square, hexagon, semua ada dalam ni. Jadi kita pilih circle, enter. Kita pergi bawah lagi. Kemudian dah sedap, kita pergi search M1. Okey, dia tanya kita nombor M-pack, kita tulis berapa yang kita nak. E8015. Enter. Okey, dia kata dah ada sebelum belum pakai, jom kita replace sahaja. Enter. Okey, E8015. Okey, dah sudah tu kita pergi okey, M7. Enter. Okey, ni kita punya program. Okey, dah siap ni kita pergi M1 file. Pergi dekat save M3. Okey, tanya kita L number. Kita buat je tadi L number 1 yang mula-mula sekali kita office tadi kita setting. Lepas tu komen ni kita letak je apa-apa kita punya nama, apa kisah apa pun. Kita nama JTKP. Okay, enter. L1 already kita replace saja. Enter. Okay, lepas tu kita punya nombor NC program L1 comment JTKP kita punya nama. Okey. Dan sudah ni kita akan terus pergi ke monitor. Okey. Kita monitor, dia akan keluar gambar L10 masih tak berubah lagi. Apa perlu kita buat? Kita tekan program number M1. Terus tekan S per M1. Okey, kita akan lihat dia akan bertukar L1. Okey, seterusnya dah siap. Jadi kita akan pergi tutup kita punya mesin kita ya. Ya, pastikan kita close. Perlu lihat dalam ni sekali, tak ada benda yang selain daripada material kita. Kita boleh setting kita punya pipe.
Okey. Dah siap, kita terus tekan start. Okay, bila kita tekan start, kita akan tengok kita punya elektrod, dia akan ke bawah, jarak dia 10 mm. Okay, coolant akan masuk. No.